Sekitar 21-21 kendaraan yang kita jaring tadi saat kita laksanakan hunting. Hunting? Ya. Gimana bang kejadiannya? Jadi kalau kejadian di wilayah Ratu Baru, tepatnya di sebelah Parkin, yang jalan masuk Parkin itu. Nah di situ kita dapat informasi dari masyarakat. Sering terjadi balapan liar baik di jalur yang kanan maupun yang sebelah kiri. Makanya untuk menjawab keluhan dari masyarakat tersebut, kita laksanakan hunting di situ. Ya, memang sudah kita pastikan bahwa di situ ada kegiatan balapan liar. Memang sudah tadi terjadi sekitar 30 motor yang melaksanakan balapan liar. Diberikan sanksi apa? Nah, kita berikan sanksi juga hilang. Dan dorong? Dorong seperti biasa, tunjul. Tunjul dari Lantau Bore ke Polres Tabes. Lantau Bore ke Polres Tabes. Sekitar 20 kilo aja. Deket aja. Deket aja itu. Kemudiannya, Don? Atau guys, terutama yang melaksanakan kegiatan balapan liar. Karena di situ bukan untuk tempat balapan liar. Bukan juga medan yang tempat untuk balapan liar. Kecuali satu penipuan tertentu. Adik-adik di sini karena tadi kita banyak menjaring, masih pelajar, bukan saatnya untuk melaksanakan kegiatan seperti ini. Dari kami menghimbau adik-adik ini saatnya untuk belajar, bukan waktunya kalian untuk bermain-main karena perjalanan kalian masih panjang.